channel gue di channel Robby Hardian. Di video kali ini gue akan ajak kalian untuk ngelihat acara sesi launchingnya untuk all new Yamaha R15. Saksikan aja keseruan acara launching ini, guys. Selain itu, Yamaha juga majang beberapa motor lainnya juga, guys. Tentunya ini nih yang kita semua tunggu-tunggu ini. Untuk pertama kalinya ini hadir di Makassar dan menampakkan dirinya, guys, ya. Jadi wah, semua pada antusias banget nih untuk ngeliatin pertama kalinya hadir di Makassar all new Yamaha R15 dan R15M connected ABS. Kita lihat detail-detailnya untuk yang baru launching tadi ini, guys. Speedometer juga masih nggak gitu banyak perubahan, mungkin sama dengan yang sebelumnya. Kaliper depan tidak ada brandnya dan belum ada quick shifternya, ya guys. Nah, ini adalah seri yang kita tunggu-tunggu nih, all new R15M connected ABS. Desain stripingnya cakep banget, beda dengan dari yang lainnya. Kemudian ada emblem R15M di tangkinya, guys, itu wah keren banget, guys. Bagian belakang juga beda, stiker DVVA. Di bagian upside-down depan tertulis atau tertempel stiker KYB, guys. Nah, kalau yang ini adalah seri 60 tahun anniversary-nya, guys. Lebih cakep lagi, kan? Sama
bersama dengan R1M Connected ABS. Untuk seri ini, kaliper depan sudah menggunakan kaliper dari Bybre dan belakang dari Nissin, guys. Dan aksen kulit jok sintetisnya itu ala-ala karbon, guys ya. Jadi desainnya makin sporty banget. Emblem menggunakan warna gold dan timbul, menggunakan quick shifter. Ya, yang paling berubah adalah di speedometernya, guys. Speedometernya ini sudah mengadopsi banget dari kakak-kakaknya, generasi yang besarnya. Yang kalian bisa mengubah tampilan ini sesuai keinginan kalian dan kebutuhan kalian. Kalian tekan ini tombol info, ya. Nanti speedometer kalian akan berubah tampilannya mode track, di mana kalian juga ada lap time, fastest, latest, ya. Cocok banget nih buat yang ngebut-ngebut nih, buat yang suka racing ya. Kalau dipencet lagi, dia akan kembali menjadi street, di mana perbedaannya dimulai RPM-nya dari 1, kalau track mulai dari 6000, guys. So, gimana? Kalian sudah lihat perbandingannya semua dari yang biasa sampai dengan yang seri limited-nya. Nah, buat yang di Makassar, kalian bisa langsung aja hubungi PT Surago, ya. Nanti gua tampilin di sini. Ini adalah harga Makassar. Harga bisa berubah ya, guys ya. Oke, sekian aja. Thank you banget yang sudah nonton. Buat yang suka, jangan lupa di like, di share, dan subscribe. See ya, guys.